Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ini mama dari pasar tadi, beli ikan tongkol dan ini kepalanya buat si Black Brown udah nunggu ini. Mau makan ya? Halo, mau makan ini? Ini Black Brown ini kucing yang sabar ini. Ayo, di depan ya. Ayo, yuk sini. Sini ya. Tuh, kok di situ. Sini. Kenapa takut sama Bumiu? Bumiu nggak ada, ayo makan. Nanti sisanya buat Bumiu. Makan duluan. Tuh, dia takut-takut itu. Biasanya kalau makan tuh dicomot langsung dibawa pulang gitu. Ini karena nggak bisa dicomot, ikannya dicampur mbek nasi. Jadi dia makannya ketir-ketir, nggak berani. Tapi kepingin makan, balik lagi. Suasana pagi di rumah. Ya, Black Brown makan ya. Kita tinggalkan Black Brown, kita mau masak lur, masak sayur asem tadi dari pasar. Beli ikan tongkol, rencananya mau bikin sayur asem, goreng tongkol sama nyambel gitu. Yuk, kita ke dapur lur. Kita ambil sayuran di pendingin. Kita masak lur nggih. Black Brown-nya beneran nyomot makanan sedikit dibawa pulang. Bumiu ada di sana, mau dikasih makan Rehan, mau diajak keluar dari got, suka di situ, ternyata ngadem di situ. Mbak sini nang, dan keluar sini, suruh naik, ayo. Bisa naik ndak? Oh bisa. Mbak kesini nak makanane. Ya wes sana gendong, ayo, jak kesini. Men kak panasan deh, cak sini ya. Nanti ngikuti sendiri. Cak bawah sini, ya sini, sini adem. Makan dulu. Beralih ke karak, nang karaknya genjol sini nang, main kepanasan nang. Sini nak, sebelah sini. Ya pintar. Oke. Itu emang lor, nasi itu nggak basi, cuman sisa gitu. Jadi kita jemur lagi. Mama Black Brown ke sini. Ada Black Brown enggak, dia kalau ada Bumiu enggak berani lari-lari manjat-manjat. Iko enggak berani kalau ada Bumiu, tadi dikasih enggak mau langsung makan, dicomot gitu.
Yes, Ben Bumiung makan dulu mbak anaknya. Ben Bumiung takut sama Bumiung deh, soalnya kayak emak-emak. Makan dulu ya Bumiung. Lanjut masak-masak dulu nggih. Kita mulai masak sayur asemnya nggih. Ini sayur asem terong sama daun ubi ketela saya petik di tempat kebun mini saya tadi yang kemarin saya videokan lur nggih. Kalau untuk campuran sedikit gini itu ya cukup gitu. Tapi kalau untuk kulupan kita tetap beli. Ini saya pakai bumbu instan sayur asemnya, tinggal ditambahi lengkuas sama asam jawa dan kaldu bubuk. Dah cepet gitu lur. Udah ditunggu anak-anak mau dibuat bekal kerja. Kita tambahi bawang putih, bawang merah, juga 3 caping ya lur. Serta perkalduan. Udah kita tutup dulu. Ini mau bikin dadar telur lur, tapi dadar telurnya kita campur dengan tahu, kita potong-potong dulu, nanti kita kasih daun berambang sama kaldu dan lada bubuk. Kalau nggak mau lada bubuk ya kita potongi cabai kecil-kecil gitu lur. Ini kakak yang suka dadar telur dicampur tahu seperti ini. Ini daun berambangnya sudah dicuci nggih, tinggal dipotong-potong gini, dikruwes gini cepet lur. Sekarang kita pecahkan telurnya. Sudah mateng ini lur. Ini masih ada satu porsi lagi lur, nanti kita goreng berikutnya. Sayur asemnya sudah matang, nanti tinggal bikin sambal sama goreng ikan tongkol. Ini sisa minyaknya kita buat goreng tongkolnya, kemudian nanti bikin sambalnya nih lur.
Alhamdulillah sedulur semua, ini udah mateng masakan tadi. Bikin sayur asem, daun ubi ketela sama terong. Sama apa kak ini kak? Sama goreng tongkol tadi beli satu keranjang di pasar. Kepalanya buat Bu Miung dan kawan-kawan. 10.000 tadi lho satu keranjang. Ini ada Pak sayur keliling tadi bawa semangka. Beli 10.000 juga. Ini dadar telurnya. Nah, ini pelengkapnya lur, sambel. Ini yang bikin nafsu makan kita. Monggo sedaya kemawon, ini anak-anak udah ngumpul mau berangkat kerja. Apapun menunya, apapun masakannya, yang penting badan dalam keadaan sehat, makan apa saja akan terasa lebih nikmat nggih, lur. Ya, Kak? Ya. Dan jiwa kita juga dalam keadaan sehat tentunya. Monggo sedaya kemawon, sarapan. Nah, ini kakak mau bontot ini. Tuh, semangkanya masih ada lanjutannya tak kak? Masih sisa? Ya udah diiris semua, nanti sisanya taruh pendingin kalau nggak habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima rozaktana wa qina adzabannar. Seger ini kak. Pagi-pagi nemu sayur asem. Emboh yang banyak, bawa bekal yang banyak kak, soalnya seharian. Ayo kak Alin makan. Rehan gak ikut makan? Enggak. Wah, Rehan ini udah gede, belum bisa makan makanan kayak gini. Makannya tempe. Ya udah nanti digoreng tempe ya. Apa tempe menjes? Okay. Pecinta tempe menjes ini. Coba Kak, tolong sambelnya sedikit Mama. Oke. Okay. Udah cukup segini dulu aja. Seger ini. Tongkolnya Kak. Kakak gatal kalau makan tongkol ini. Ya udah makan telur. Alhamdulillah nggih lur, monggo. Cederi menu sederhana. Kak, bawaan nanti bisa dibagi mbek temene. Tara ini. Kakak Alin. Ambil apa, Kak? Oh. Oh ya Kakak doyan, enggak gatel. Kak Ica yang gatel makan ikan tongkol ya. Kak Alin enggak kayak Mama. Alhamdulillah. Ya udah lur, kita lanjut makannya dulu. Ini kakak juga mau makan ini.